hari ini kita mau science, kita mau percobaan. Science-nya mengenai underwater volcano eruption. Nah, Miss Pira punya dua gelas di sini. Nih, gelasnya Miss Pira mau isi pakai air biasa dulu ya. Nih, udah itu. Sekarang Miss Pira mau ambil gelas lagi. Miss Pira isi pakai air panas. Kewon hati-hati ya, nanti dibantu sama Mami. Soalnya airnya panas banget. Nih. Air panasnya dicampur sama pewarna makanan. Warna apa ini Kewon? Ada yang tahu? Nih, warna apa? Warna hijau. Nah sekarang Miss Pira punya botol kecil. Botol kecilnya bakalan diikat sama Miss Pira. Nih, pakai lidi. Ikat. Pakai karet ya ikatnya Kewan. Setelah itu, Miss Pira mau masukin air panas yang sudah dicampur dengan pewarna makanan ke dalam botol kecilnya. Nih. Kemudian, Miss Pira mau masukin ke dalam gelas yang sudah diisi air biasa. Kawan perhatikan apa yang terjadi ya. Berhasil ya Kewan? Tuh, kayak erupsi gunung. Lihat tuh. Yeay. Nah, berhasil ya. Sekarang nah, sekarang Miss Pira mau ambil gelas. Nah, yang ini, gelas yang ini kita isinya dengan air dingin. Air dingin sekali. Kita tambah dengan es. Nih. Nih. Kita kasih air. Kita kasih pewarna makanan lagi Kewan. Ada yang tahu warna apa ini? Warna kuning ya. Nah, kemudian tugas Kewan adalah nih, lakukan hal yang sama Kewan. Ambil airnya, air dinginnya yang sudah campur dengan pewarna makanan, kemudian masukin ke dalam gelas yang satu lagi. Nah, apa yang terjadi Kewan? Nanti kasih tahu Miss Pira ya, apa yang terjadi ya. Kewan boleh coba di rumah. Nanti apa yang terjadi Kewan kasih tahu Miss Pira. Oke? Selamat mencoba Kewan. Dadah. Oke.